Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik makanan ringan di kawasan Cibolerang, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu malam. Tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat melahap seluruh isi pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran besar tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Seperti inilah kebakaran besar yang melanda sebuah pabrik makanan ringan di kawasan Cibolerang, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu malam. Tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat melahap seluruh isi pabrik tersebut. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang terjun ke lokasi kejadian langsung bahu-membahu memadamkan si jago merah. Bahkan petugas terpaksa mendobrak pintu pabrik untuk memadamkan sumber api yang berada di tengah bangunan. Saksi mata Albert menyatakan, api berasal dari ruang tengah pabrik, yakni di ruang penggorengan makanan ringan Ciki. Lalu api tiba-tiba membesar melahap seluruh isi bangunan, tak terkecuali dua unit mobil operasional pabrik. Bagian apa Pak? Gudang bagian apa Pak? Yang terbakar? Ini bagian Ciki Mandala. Ciki Mandala ya? Tadi yang terbakar bagian apa Pak? Itu bagian tengah, bagian tempat penggorengan. Tempat penggorengan ya Pak ya? Tapi munculnya dari sana. Dari tempat penggorengan berarti Pak? Iya. Pak itu saat kejadian karyawan itu? Udah pulang. Udah kosong? Udah kosong. Udah 3 jam 5 sebelum. Udah. Penyebab kebakaran hingga ini belum diketahui pasti. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.